berada di salah satu pendaratan ikan di pesisir timur ya Madura. Dan di sini udah crowded sih sebenarnya, macem-macem ikannya. Biasanya nelayan kalau misalnya dari laut langsung nurunin ikannya di sini, dan pembelinya biasanya sudah nungguin dari pagi-pagi. Ikan yang didaratkan para nelayan Amputen hari ini didominasi jenis ikan permukaan, terutama ikan-ikan penjelajah seperti jenis tuna kecil dan talan-talan. Nelayan Amputen kebanyakan memang nelayan jaring, bukan nelayan pancing, sehingga sangat sedikit terlihat hasil tangkapan ikan demersal atau ikan-ikan dasar. Di sudut Amputen yang lainnya, para nelayan ikan layang juga mendaratkan hasil perburuan mereka hari ini. Ikan layang adalah ikan kecil jenis permukaan yang hidup di laut lepas, sehingga para nelayan harus melaut jauh ke tengah untuk mendapatkannya. Jadi memang masyarakat di sini biasanya kalau misalnya cari ikan itu langsung dijaring. Jadi ada ikannya tuh macam-macam, nggak cuma satu jenis. Ada ikan layang, ada ikan balon kata abangnya. Ini banyak banget, belum dibuka. Bagi warga Madura, jenis ikan layang dikenal sebagai komoditas yang mahal. Tingginya harga akibat ikan layang yang terkenal sebagai bahan baku untuk membuat kuliner khas yang disebut petis. Tak cuma itu, bagi warga di luar Madura, ikan layang juga sering digunakan sebagai ikan pindang atau ikan yang diawetkan dengan cara perebusan. Kotaknya anaknya biar di depan saya. Sudah berkumpul ikan-ikan yang lumayan mahal. Ini yang biasa dibuat. Salamin. Ikan layang kalau di sini namanya. Kalau babat pasional ini. Ini saya udah nyampe ke tempat pembuatan petisnya. Jadi memang di awal-awal itu ikan layang ini lagi dibersihin, terus di sisiknya nih dikrotokin begini, dibersihin lagi. Nah, dimasukin deh baru ke baskom, terus diawurin sama garam ya, Bu ya. Iya. Jadi dibumbuinnya di sini baru nanti akan direbus. Petis ikan merupakan kuliner yang tergolong kuno. Pengolahannya selalu dilakukan secara tradisional. Dan hingga saat ini, warga Madura masih mengolahnya dengan teknik yang sama. Masyarakat pesisir di Indonesia familiar dengan kuliner petis. Tujuannya sederhana, membuat penyedap tambahan untuk memperkuat rasa. Proses lanjutan membuat petis ikan yakni perebusan. Tantangannya adalah bagaimana mendapatkan sari ikan sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Tiga. Mulai naik. Waduh, asap. Nah, ini setelah dibersihkan ikan-ikannya, ini direbus. Dan uniknya di sini, wah, si pancinya bolong-bolong. Terus nanti caranya itu direbusnya nggak cuma direbus, tapi nanti ditutup pakai plastik supaya asap-asapnya keluar dari bolong-bolongan panci. Terus nggak masuk ke ikan-ikannya, karena kalau misalnya asapnya masuk ke ikan itu mempengaruhi rasa, jadi nggak enak nanti petisnya. Ini ditunggu sampai sekitar 30 menit ya, Pak. Kunci mendapatkan sari ikan adalah dari kestabilan nyala api. Titik didih air tidak boleh berubah, sehingga sekali sari ikan keluar, tidak akan pernah berhenti lagi. Satu. Ini agak-agak. Satu, dua, tiga, angkat Pak. Saya nyemangatin aja dari bawah. Nih, yang diambil itu saringannya nih. Air-airnya kan tadi diangkat dari rebusan, disiniin, terus ditadangin nih pakai panci. Nah, air ini nanti yang akan diolah menjadi petis. Memasak sari ikan menjadi tahapan yang paling banyak menyita waktu. Butuh waktu berjam-jam untuk mendapatkan sari ikan dalam jumlah maksimal. Sehingga perlu kesabaran tingkat tinggi. Itulah kenapa proses ini rata-rata ditangani kaum perempuan. Nah, ini air saringan dari ikannya udah direbus lagi. Ini direbus sampai
6 jam untuk mengental. Jadi kayak dodol harus diaduk terus jangan berhenti. Nah, tapi di sebelah saya nih udah ada yang setengah jadi nih. Ini udah diaduk selama 3 jam. Dan ini teknik masaknya enggak sembarangan. Apinya kalau misalnya yang masih cair seperti ini apinya harus besar. Tapi kalau misalnya udah agak mengental begitu, apinya harus sedang. Karena kalau misalnya terlalu besar, nanti dia bakal gosong di pinggir-pinggirnya, itu enggak enak nanti. Inilah yang disebut petis ikan. Tanda yang paling mudah dilihat yakni cairan sari ikan yang telah mengental. Untuk petis seberat 1 kg, setidaknya diperlukan ikan layang sebanyak 10 kg. Nah, ini petisnya udah jadi, udah tinggal didinginin, tapi ada tekniknya. Kalau misalnya udah didinginin, diaduk-aduk begini. Kalau misalnya nggak diaduk, itu nanti jadi ini yang ngebeku ya Bu ya. Iya. Keras! Biasanya yang saya lihat kan petis di daerah lain warnanya hitam, tapi kalau misalnya di sini warnanya coklat. Kalau kata ibunya sih memang bahannya beda. Kalau di sini kan pakai ikan layang tadi. Kalau misalnya di daerah lain pakai udang, pakai ebi, jadinya warnanya hitam. Nah, ini yang udah jadi, udah ada aja tinggal dicolek. Rasanya kayak apa perasaan? Bu, saya colek nggak apa-apa ya, Bu? Iya, rasanya asin. Saya pikir manis kan tadi soalnya gulanya banyak banget kan, takarannya 2 kilo. Tapi ternyata ini asin loh. Konon paling pas menikmati petis yakni mencampurnya dengan bahan lain. Dan yang paling pas adalah sambal. Tak heran, akhirnya timbullah nama makanan sambal petis dalam kamus kuliner Indonesia. Banyak sekali ragam makanan yang menggunakan sambal petis. Mulai dari rujak cingur di Jawa Timur, sampai tipat calok di Bali. Nah, udah yang ngulek ganti dulu. Ibu. Enak? Enak. Kayak buah kayaknya lebih enak, Bu. Iya. Kalau tadi, sebelum dicampurin sama bumbu yang lain, itu rasanya masih asin banget. Di tengah maraknya serbuan penyedap rasa pabrikan, bagi saya penyedap rasa tradisional seperti sambal petis tak kalah menggoda lidah. Apalagi tak hanya menjadi penyedap rasa, aroma sambal petis juga menggugah selera. Jadi memang petis ini kalau dicampur sama bumbu yang lainnya itu rasanya udah gak diraguin lagi deh. Nah, cus. Ini adalah salah satu keunikan kuliner dari Madura yang menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi emang rasanya tuh unik, ya asin, ya manis. Apalagi kalau udah dicampurin sama aneka bumbu-bumbu khas Indonesia.